Hai Smile, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Lan Husna. Jadi hari ini aku bakal kasih tahu kalian facial wash terbaik di Indomaret yang ampuh untuk mencerahkan wajah. Dan di sini aku sudah memiliki 4 rekomendasinya dan untuk harganya sendiri pun juga super affordable. Nah, buat kalian penasaran apa aja sih produk-produknya dan gimana reviewnya, kalian wajib banget untuk tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk bantu like dulu, comment, share dan juga subscribe. Nah, pasti udah penasaran banget kan apa saja sih produk-produk facial washnya? Oke, langsung aja kita mulai. Jadi untuk rekomendasi facial wash yang pertama yang bakalan aku rekomendasiin buat kalian itu dari produknya Sinzui, yaitu Sinzui Wet Essential Brightening Facial Wash. Nah, untuk facial wash ini harganya itu sangat terjangkau, harganya itu cuma 20 ribuan aja. Bisa dipakai untuk semua jenis kulit termasuk untuk kalian yang kulitnya sensitif dan bisa dipakai mulai dari usia 13 tahun. Nah, untuk hasil akhirnya setelah aku menggunakan facial wash ini, yang paling aku rasakan wajah aku itu langsung kelihatan satu tingkat lebih cerah daripada sebelumnya. Tekstur kulit wajah itu berasa lebih halus dan juga lembut banget. Nah, kenapa facial wash ini bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah? Karena dia itu sudah mengandung double brightening, yaitu vitamin C dan juga niacinamide yang terkenal bagus banget digunakan untuk mencerahkan dan juga meratakan warna kulit kalian yang belang. Jadi kalian bisa banget untuk cobain facial wash dari produknya Sinzui ini. Lanjut untuk rekomendasi facial wash yang kedua yang bakalan aku rekomendasiin buat kalian itu dari produknya Emina, yaitu yang Emina Breakstop Face Wash. Nah, kalau kalian masih anak sekolah, kalian ingin mencerahkan kulit wajah, kalian bisa banget untuk cobain facial wash dari produknya Emina. Nah ini bisa dipakai mulai dari usia 13 tahun. Nah, untuk kalian yang masih kelas 6 SD pun juga udah bisa banget pakai facial wash ini, karena untuk keponakan aku masih duduk di bangku kelas 6 SD, dia itu pakai facial wash ini dan katanya hasilnya itu bagus banget. Beruntusan-beruntusan kecil yang ada di kulit wajahnya itu berangsur-angsur bisa hilang dan kulitnya yang kusam bisa bikin kelihatan makin cerah. Nah, untuk facial wash dari produknya Emina ini bisa banget digunakan untuk mencerahkan dan juga menghaluskan kulit wajah. Dia juga bagus banget digunakan untuk meratakan warna kulit kalian yang belang. Nah, untuk hasil akhirnya sendiri pun itu juga nggak keset sama sekali, nggak bikin kering ketarik juga. Kalian wajib banget untuk cobain facial wash ini. Lanjut untuk rekomendasi facial wash yang ketiga yang bakalan aku rekomendasikan buat kalian itu dari produknya Wardah, yaitu Wardah Hydrogel Foam Cleanser. Hanya siapa di sini yang kulitnya itu kering dan kusam dan kalian bingung mau pakai facial wash apa, kalian bisa banget untuk cobain facial wash dari produknya Wardah ini. Nah, untuk facial wash dari produknya Wardah ini memang dikhusus untuk kalian yang kulitnya itu kering, karena dia dulu bagus banget digunakan untuk mencerahkan, melembabkan dan juga menutrisi kulit kalian yang kering. Dan untuk harganya sendiri pun juga super affordable, harganya itu cuma 30 ribuan aja dan bisa dipakai mulai dari usia 13 tahun. Dan setelah aku pakai facial wash ini, yang paling aku rasakan wajah aku itu langsung kelihatan cerah, langsung terasa halus, lembut dan juga lembab banget. Dan yang paling aku suka lagi, facial wash ini nggak bikin wajah aku itu menjadi kering ketarik. Ini adalah salah satu facial wash favorit aku karena aku juga memiliki kulit yang kering dan juga sensitif. Dan alhamdulillah di kulit wajah aku yang sensitif, aku juga tidak merasakan hal-hal yang aneh-aneh di kulit wajah aku seperti timbulnya jerawat, beruntusan, iritasi, ataupun kemerahan. Jadi untuk kalian yang memiliki masalah kulit yang kering dan juga kusam, kalian bisa banget untuk cobain facial wash dari produknya Wardah yang Hydrogel Gel ini. Lanjut untuk rekomendasi facial wash yang keempat atau yang terakhir yang bakal aku rekomendasiin buat kalian itu dari produknya Senka yang Perfect Whip Collagen In. Ini juga salah satu facial wash favorit aku banget, dia itu bagus banget digunakan untuk kalian yang memiliki kulit yang kering dan juga kusam, karena dia bagus banget digunakan untuk mencerahkan, melembabkan dan juga menutrisi kulit kalian yang kering. Dan yang paling aku rasakan setelah aku menggunakan facial wash ini, kulit aku itu langsung kelihatan satu tingkat lebih cerah daripada sebelumnya, kelihatan lebih glowing, kelihatan juga makin halus, lembut dan juga lembab banget. Dan untuk facial wash dari produknya Senka ini bisa dipakai mulai dari usia 13 tahun. Dan kalau kalian suka sama facial wash yang busanya itu banyak, pasti kalian suka banget sama facial wash dari produknya Senka ini. Dan dia juga bagus banget digunakan untuk kalian yang masih pemula karena dia tidak ada kandungan alkohol dan juga parabennya sama sekali. Nah, jadi ini dia adalah 4 produk facial wash yang harganya super affordable tapi bagus banget digunakan untuk mencerahkan kulit wajah. Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya. Dan buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan buat kalian yang mau request untuk video selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.